Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk melakoni laga internasional melawan Afghanistan dan Myanmar pada pertengahan November di Turki. Sebelum berlaga di Piala AFF pada Desember tahun 2021, Evan Dimas dan kawan-kawan menjalani latihan di Jakarta dan Turki sebelum uji tanding di Turki. Seperti dalam laga melawan Taiwan pada fase playoff kualifikasi Piala Asia, Shin Tae-yong kembali memadukan pemain-pemain junior dan senior. Namun kali ini Shin Tae-yong akan sedikit pusing, pasalnya satu tim hanya boleh 2 pemain saja untuk dipanggil Timnas Indonesia. Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong.